Budak ni menipu, dia yang kurang ajar. Kau kenal aku je, pernah ke aku marah-marah orang? Marah pun tak pernah, takkanlah tiba-tiba aku nak pukul dia sebab salah minyak je. Okay, kes dia macam ni, kes dia. Seorang hamba Allah ni dekat pam. Aku kat dalam, dalam kaunter. So, hamba Allah ni yang dah bagi, yang dekat pam ni tadi dia pergi bayar kat kaunter, dia patah balik kat pam, dia nak isi minyak 97 kat motor dia. So bila dia angkat nozzle 97, tak keluar minyak. So dia just jerit je dekat kaunter, "Dek, dek, minyak 97, minyak 97." So tu je lah. Lepas tu tiba-tiba dia jerit, letaklah balik nozzle tu. Eh, lepas tu kata terkejut lah. Okay lah, tak apalah, aku dah tengok dia dah sebab aku kat dalam kaunter. Member lagi seorang tu dekat luar. So, tapi semua diam lagi. Lepas tu dia membebel seorang-seorang dekat dalam kaunter tu, dia cakap, "Bukan nak cakap minyak merah ke minyak 95. Bodoh punya orang." Mentang-mentang sahabat tu dekat luar, kita kat dalam, dia tak tahu aku ni ada kena mengena dengan dengan ni. Itu aku panggil dia, aku panggil dia dengan aku dah bebel-bebel lagi. So, tak maaf lah, aku rembat lah dia.